Memasuki perubahan cuaca ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru telah membuka posko bencana untuk percepatan penanggulangan bencana karhutla hingga banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, Zarman Chandra, menyebut, memasuki perubahan cuaca ekstrim, BPBD Kota Pekanbaru telah menyiapkan posko bencana untuk percepatan penanganan bencana karhutla hingga banjir. Zarman menyebut pihaknya juga telah membentuk petugas piket jaga dan mengaktifkan layanan call center agar bisa merespon laporan masyarakat dengan cepat. Kepada khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, selalu kita waspada ya, terhadap timbulnya terjadinya nanti genangan air atau banjir di beberapa titik yang rawan terjadi banjir khususnya. Adapun pada saat ini BPBD pun hari ini ya Pak Kepala ya, kita sudah berkabit kita telah membuka posko ya, posko bencana. Kita nggak tahu di situasi yang ekstrim ini kita masih dihadapkan dengan musim kemarau yang mana nanti akan rawan terjadi kebakaran lahan gambut dan dihadapkan dengan situasi musim hujan juga diselingi dengan hujan dan kita harus waspada terhadap banjir yang ada terjadi di Kota Pekanbaru khususnya. Zarman juga mengajak seluruh stakeholder terkait untuk ikut bekerja sama menanggulangi terjadinya bencana di Kota Pekanbaru. Priska dan Hendra Putra melaporkan.